Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa pada hari ini untuk kita membuat ulang kaji dan persediaan bagi menghadapi ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu Tahap 2. Fokusnya pada hari ini ialah pada bahagian A. Pada hari ini, cikgu nak fokuskan kepada Bahasa Melayu, simpulan bahasa. Kita lihat soalan yang pertama. Kejayaan Azman melanjutkan pelajaran ke luar negara menjadi tempat kosong orang-orang kampung. Kita tengok di sini, buah mulut, buah hati, buah tangan, buah fikiran. Jadi, dalam soalan, mesti ada clue. Kamu tengok di sini. Kejayaan Azman. Bila kejayaan Azman satu, kamu garis kejayaan dia. Apa menjadi orang-orang kampung? Apa orang kampung cakap? Yang mana kamu dah pasti jawapan tu salah ataupun jawapan tu betul? Lebih mudah, kita cari yang salah dulu. Yang mana kamu biasa dengar? Oh, buah hati. Mungkin juga. Dia kejayaan dia. Tak pasti lagi. Jangan usik apa-apa. Buah tangan. Buah tangan ni kita bawa sesuatu. Kita pergi ziarah rumah orang. Okey, buat buah tangan. Pangkah ada buah tangan. Pasti salah. Buah fikiran. Fikiran. Fikir. Pangkah. Kita berfikir. Idea. Salah dah dua. Buah mulut dengan buah hati. Buah hati ni orang yang kita sayangi. Bila menjadi orang-orang kampung, buah mulut jawapan dia. Buah mulut maksudnya percakapan orang. Kejayaan Azman melanjutkan pelajaran ke luar negara menjadi buah mulut orang-orang kampung. Buah mulut ada dua. Benda yang baik pun orang bicarakan, benda yang tak elok lagi dah cepat tersebar. Jadi buah mulut dari seorang ke seorang. Kita lihat pula soalan yang kedua. Peperangan yang tiada kesudahannya itu menyebabkan banyak orang yang keluarnya apa? Peperangan tiada kesudahan, tidak berhenti di situ. Menyebabkan orang akan jadi apa? Satu, kita tengok sini ke peperangan. Mati kutu, mati lemas, mati katak, mati syahid. Apa benda ni? Semua mati ni. Mati lemas, kalau korang pergi mandi sungai, okey, baranglah mati lemas. Mati syahid. Ni orang Islam kalau pergi berperang dan sebagainya, mati syahid. Mati kutu. Mati kutu ni macam dah tak ada idea apa-apa dah. Mati kutu, hilang idea dah, tak ada apa-apa dah. Jadi jawapannya apa? Mati katak. Sia-sia. Kenapa dia panggil mati katak? Katak melompat tengah jalan. Tiba-tiba ada kereta, lori dan sebagainya langganya. Habis mati katak. Peperangan yang tak ada kesudahan. Banyak orang yang mati katak. Mati yang sia-sia. Nombor tiga. Pak Mat bersyukur dengan rezeki yang diperoleh daripada tempat kosongnya sendiri. Bersyukur dengan rezeki. Dengan keluarnya rezeki. Jadi kita tengok sini, air muka, darah daging, gaji buta, titik peluh. Apa dia? Air muka ialah wajah seseorang. Ini air muka. Ceria atau tidaklah. Air muka dah buang dah. Kemudian apa? Gaji buta. Dia bersyukur, takkan gaji buta. Gaji buta ni tak bekerja dapat duit. Buang dah dua. Darah daging. Darah daging ni keturunan kita. Darah daging. Jadi jawapan dia apa? Titik peluh. Sebab apa? Pak Mat bersyukur dengan rezeki yang dia peroleh daripada titik peluh. Titik peluh maksudnya apa? Usahanya selama hari ini. Kita bersyukur dengan titik peluh. Kamu bersyukur dengan usaha yang kamu jalankan. Akhirnya kamu berjaya dengan jalan dengan cemerlang dalam peperiksaan dan sebagainya. Nombor 4. Jangan kamu beritahu rahsia ini kepadanya. Dia itu, dengan apa keluarnya? Rahsia. Bila rahsia penting, kita hanya bagi cerita pada orang yang rapat dengan kita, kawan karib. Gelap mata, mulut tempayan, kepala angin, cepat tangan. Apa ni? Oh, cepat tangan. Cepat tangan ni marah. Orang cepat marah. Kepala angin. Kepala angin orang ikut mood lah. Tak tentu. Sekejap okey, sekejap tak okey. Gelap mata. Gelap mata ni rasuah. Pantang nampak duit, rasuah. Boleh panggil duit kopi, duit teh. Jadi jawapan ni apa? Mulut tempayan. Mulut tempayan orang yang tak boleh simpan rahsia. Kita sampai pada dia, jangan cerita siapa-siapa tahu. Tapi dia pula sampai pada seorang ke seseorang. Jadi jawapan nombor 4, mulut tempayan. Nombor 5. Tempat kosong, betul. Saya semasa balik ke kampung kerana musim buah-buahan baru bermula. Tengok. Musim buah-buahan, keluarnya baru bermula. Buah durian baru nak gugur. So, salah langkah. Dah pastilah. Salah langkah tiada ni. Langkah 1000. Ini lari ketakutan.
kena kejar anjing, kena kejar dengan penjahat. Langkah kiri tidak bernasib baik. So, jawapan dia apa? Langkah kanan bernasib baik. Sebab apa? Musim buah-buahan baru bermula. Kalau musim buah-buahan telah habis, telah tamat, langkah kiri tidak bernasib baik. Sebab tu kita kena pergi ke mana-mana, kita langkah kanan. Mari kita lihat soalan yang kena pula. Zainal tempat kosong kerana terlalu dimanjakan oleh ibu bapanya. Cluenya apa? Ha, dimanjakan. Besar kepala, besar hati, bekas tangan, beri muka. Zainal, apa akan jadi bila dimanjakan oleh ibu bapanya? Nak pula anak tunggal, anak bongsu dan sebagainya. Ha, dimanjakan. So, yang mana kita buang? Bekas tangan, oh buang. Bekas tangan ni hasil kerja kita menghasilkan sesuatu. Besar hati, bangga. Ha, buang juga. Besar kepala, beri muka. Ha, beri muka ni terlalu. Dah itu naik tocang, tuan-tuannya cikgu beri muka sangat pada dia. Dia buat pun tak ada ambil tindakan. Ha, itu beri muka. Yang ni apa akan jadi? Zainal besar kepala, besar kepala belagak. Tak boleh tegur. Malah, macam cerita anakku Sazali kan. Ha, jadi jawapan Zainal besar kepala kerana terlalu dimanjakan oleh ibu bapanya. Nombor 7. Anita mempunyai tempat kosong di pipi kanannya. Cahaya mata, banyak mulut, hidung tinggi, tahi lalat. Mana satu di sini? Di pipinya. Ha, cahaya mata ni anak. Dapat kelahiran baru. Banyak mulut, banyak cakap, buang juga. Hidung tinggi, orang yang sombong. So, jawapannya apa? Tahi lalat. Kenapa tahi lalat? Ha, cuba kamu cari. Orang yang ada tahi lalat ni manis. Kena pula tempat-tempat tertentu. Nak pula dekat bibir kecil saja. Dia boleh senyum, nampak manis saja orangnya. Itu saja perkongsian subarikah cikgu berkaitan dengan beberapa latihan penjodoh bilangan. Selamat mengulang kaji. Teruskan. Jangan putus asa. Jangan rasa cepat jemu. InsyaAllah satu hari nanti kamu akan berjaya.